بتبون لك استخارة لك في وقت التحجد في قيام الليلكم في قيام ليلكم في وقت malam Anda semua. Ajaklah Allah bermusyawarah. Ajaklah Allah bermusyawarah. Sebaik-baik yang diminta pendapat adalah Allah, bukan koran, bukan majalah, bukan internet. Gua mau nanya Google, ah orang ini bagus apa tidak? No, tanyalah Anda mulut-mulut. Tanyalah Anda mulut-mulut. Jangan nanya yang kita enggak ngerti. Ini nulis beritanya, gimana ceritanya kita enggak paham. Yang paham hanya Allah. Ente ngeliat berita tentang aneh, belum tentu itu dari aneh. Ente mengiyai-iyai, belum tentu dari aneh. Ada berita begini-begitu tentang orang lain, belum tentu itu benar. Belum tentu. Tanyalah sama Allah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, ini harus saudara lakukan untuk semua urusan kalian, urusan saya, urusan kita, urusan bapak, ibu, urusan siapa saja. Harus. Mau ngasih modal sama orang, nanya sama Allah. Mau minta modal sama orang, nanya sama Allah. Terjadi berantem lo sama dia besok-besok gara-gara lo udah gak nanya. Lo mau utang, nanya dulu sama Allah. Lo mau ngutangin, nanya sama Allah. Lo mau kawin, nanya sama Allah. Gak jadi cuma nanya sama Allah. Mau buka usaha, nanya sama Allah. Mau apa saja, nanya sama Allah. Hanya Allah yang tahu segala-galanya, dan nanti Allah yang akan mengurusin semua ini. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan suka.